Polda Jawa Tengah membenarkan adanya penangkapan seorang terduga teroris yang membawa bahan peledak sebagai penumpang kereta api Gajayana di Stasiun Balapan Solo. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto kepada CNN Indonesia membenarkan adanya penangkapan oleh tim Densus 88 kepada seorang penumpang kereta di Stasiun Balapan Solo pada Rabu malam kemarin. Penumpang kereta api Gajayana tersebut ditangkap karena diduga membawa bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan aksi terorisme. Dan hingga saat ini pihak tim Densus 88 masih melakukan pendalaman penyidikan terhadap penumpang tersebut. Penangkapan langsung di stasiun Solo Balapan. Si M ini sendirian dan? Ya, sendirian. Kabarnya juga si M membawa bom ini, bom aktif itu, infonya benar atau tidak? Ah, itu yang tahu dari tim Densus yang melakukan penangkapan. Ya. Siap-siap. Untuk saat ini gimana untuk Polda, apa berkoordinasi dengan Densus atau seperti apa? Tetap berkoordinasi dengan ada kegiatan tersebut, ya Polda juga memahami.